Yang pertama itu ada senapan angin FX Bumerang. Senapan anginnya seperti ini, kita bahas dari spek-speknya, dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Kita bahas secara bertahap saja dari bagian depannya terlebih dahulu. Di bagian sini, untuk di bagian sini itu ada bagian rasa juga. Untuk bagian rasa ini menggunakan alas baja pilihan yang pasti dilengkapi dengan bagian serombong juga. Di sini itu ada bagian double serombongnya yang berwarna apapun di bagian dalam, namanya juga bagian serombongnya. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan untuk bagian tabungnya di sini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tips banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian sini juga ada bagian chamber juga. Untuk bagian chamber sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber dual seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian pun juga. Untuk bagian pengisian pun itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya. Untuk bagian tarikannya, menggunakan tarikan silver, yaitu tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan tarikan threader. Untuk bagian popernya, ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Itu kan untuk yang di untuk spek-speknya untuk senapan angin FX Bumerang ini. Untuk harganya, pasnya murah banget, harganya di harga 3 juta saja, dan sudah ada 7 bonus kelengkapan juga, ada tas tali sandal, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Kita lihat ke senapan angin yang selanjutnya. Selanjutnya ada senapan angin FX Dara Kuda. Senapan angin seperti ini. Untuk spek-speknya kita bahas dari bagian belakangnya, kita bahas dari bagian popernya. Untuk bagian popernya ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Untuk bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian. Untuk belakang sini itu ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu buruan besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Untuk bagian chambernya, sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Untuk bagian tarikannya, di sini menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan silver. Untuk bagian triggernya, juga menggunakan trigger yang modern atau menggunakan trigger match, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Untuk di bagian depan, sini sudah ada bagian laras juga. Untuk bagian laras menggunakan laras baja pilihan yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 12 untuk bagian larasnya. Untuk di bagian laras, bagian situ itu ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, dan juga kalian bisa itu gantinya menggunakan bedak juga. Kalau kalian suka berbuat sub-sub atau berbuat yang tidak bersih, kalian bisa banget gantinya menggunakan bedak untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya di sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Untuk harganya, senapan angin efek Barakuda ini harganya berapa sih kak? Ya, untuk harganya, pasnya murah banget, harganya di harga 3 juta saja, dan sudah ada bonus kelengkapannya juga, ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin ini, pasti saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Di sini juga ada senapan angin bocap desa. Untuk spek-speknya, kita bahas dari bagian depannya, kita bahas dari bagian larasnya. Untuk bagian larasnya menggunakan laras baja pilihan yang masih dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk bagian serombong diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, dan diameternya 14. Untuk bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya di sini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung Venom. Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin
angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga. Terus bagian sini juga ada bagian manometer juga untuk bagian manometer untuk melihat kapasitas anginnya. Terus bagian sini juga ada bagian chamber juga untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber seri 7. Di dalamnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan pulnya juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu buruan besar, small game itu untuk yang buruan kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya. Untuk harga senapan angin bocor besar ini harganya pastinya murah banget di harga Rp3.300.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan juga ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine peredam dan juga ada STKS-nya juga. Kalau kalian minat dengan senapan angin ini pasti saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Terus selanjutnya itu sudah senapan angin FX Yumajek. Untuk bagian tasnya ini menggunakan laras Yumajek yang pas sedang kipiknya dilengkapi dengan bagian serabungnya juga untuk bagian serabung O diameternya 22. Untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, O diameternya 14. Dan untuk bagiannya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabung menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berbunyi, akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Untuk bagian chambernya, untuk bagian chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC. Untuk bagian pengisian peluru untuk pastinya itu ada di bagian tengah-tengahnya chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya juga. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shotnya juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shotnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya, di sini menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever. Untuk di bagian bawah sini juga ada bagian triggernya juga, untuk bagian trigger ini sudah menggunakan bagian trigger mesh bukan lagi menggunakan trigger klasik. Untuk bagian popornya menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih dan pasnya tidak mudah patah juga. Untuk harganya, untuk harga senapan angin FX Yumajek ini harganya cuma Rp3.300.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Nah kalau minat kalian suka dengan senapan anginnya wajib saja order yang ada di bagian bawahnya sini aja karena harganya murah banget, kan sudah mendapatkan senapan angin yang mantap banget dan pasnya kualitasnya itu mantap banget dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga gitu. Di sini juga ada senapan angin, berbentuk senapannya seperti ini. Kita bahas spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian popornya. Untuk di bagian depan sudah ada bagian larasnya. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan. Untuk cerobongnya itu on diameternya 22, untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, oh diameternya 14. Di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk di bagian antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian cincin laras juga untuk bagian cincin laras sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin di antara tabung di bagian tengah-tengahnya dengan tabung di bagian sebelah sini untuk bagian cincin larasnya. Untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya juga, untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan bagian trigger mesh bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian sini bagian belakangnya tabung itu ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga. Untuk di bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelahnya sini gitu. Dan untuk kalian kalau ingin mereka pasang angin itu pastinya ada di bagian manometer, atau bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, yaitu ada di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk kapasitasnya jadi 3000 PSI tapi kita amankan di 2700. Untuk harga senapan angin bocah blue ini harganya di Rp3.550.000 saja dan sudah ada bonus kelengkapan juga, ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine padam dan juga ada STKS-nya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin ini wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja.
Selanjutnya ada senapan angin FX Loka Jaya. Untuk FX Loka Jaya ini, untuk bagian saya ini menggunakan laras baja pilihan. Untuk kepanjangan larasnya 60 cm, arunya 12, oh diameternya 14. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi ini menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi masih menggunakan chamber seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan full CNC. Untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya di bagian atas chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian saya mencambil di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan setever atau menggunakan tarikan yang modern, sehingga lebih mudah banget dan pasnya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena sudah menggunakan bagian tarikan yang modern atau menggunakan tarikan setever. Untuk di bagian tengah-tengah chamber juga ada bagian pengisian punya juga. Untuk bagian pengisian punya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shot-nya. Mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shot-nya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian triggernya sini menggunakan trigger klasik, bukan menggunakan trigger max. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Dan untuk bagian popor di bagian sini juga ada bagian setelan pipinya juga. Untuk bagian harganya, untuk harga senapan angin efek lokasi ini harganya pasnya murah banget, di harga Rp2.950.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas tali sandang, gantungan peluru tas magazine, pergam, dan juga ada STKS-nya juga. Kalau kalian minat dengan senapan angin ini, baca-baca hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Senapan angin terakhir, senapan angin efek krokodil. Untuk bagian saya ini menggunakan laras listrik yang masih dilengkapi dengan bagian serobongnya juga. Di sini ada bagian double serobongnya juga. Untuk serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alatnya 12, OD-nya 14. Untuk bagian tabungnya, sini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM. Dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya yang sebagai memperkuat atau memperikat antara laras nabung, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburunya, akan aman banget. Terus sudah ada bagian satu cincin di antara laras tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak cincin larasnya. Untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cooper. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga. Untuk bagian chamber sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber dual seri 7 semi CNC, bukan yang full CNC. Untuk di bagian atas chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya di bagian atas chamber di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan jet lever, bukan lagi menggunakan tarikan grader, tapi di sini menggunakan bagian tarikan yang modern atau bagian tarikan jet lever. Untuk bagian pengisian peluru ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelahnya sini. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shot. Nah, untuk bagian pengisian pelurunya, Untuk bagian popor ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Untuk harga senapan angin efek krokodil ini harganya pasnya murah banget, harganya di harga Rp2.850.000 saja. Sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas tali sandang, gantungan peluru tas magazine padam, dan juga ada STKS-nya juga. Harganya yang murah banget, kalian sudah mendapatkan senapan angin yang pasnya katanya itu mantap banget dan pasti akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu. Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Kalau kalian minat dengan senapan angin ini, bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawah sini saja. Oke, tadi itu senapan anginnya. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, di garis senapan angin juga ada garisnya. Untuk garisnya itu ada dua, ada garisi akurasi dan juga ada garisi tabungnya juga. Untuk garis akurasi di 2 minggu, untuk garis tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingannya di sini sudah menggunakan bahan packingan dari kayu, sehingga lebih aman dan pastinya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian jika kalian sudah menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim, untuk bagian senapan anginnya pastinya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan angin
anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa lihat untuk bagian senapan anginnya pastinya akan kualitas itu mantap, akan mantap banget saat diantar ke rumah kalian. Makanya di sini tuh ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan untuk digali senapan angin juga ada dua cara pembayaran, yaitu cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Nah, sedikit update dari saya, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk channelnya, ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.